Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Agroteknologi 2020 Universitas Gunadarma. Baik, di sini kami akan mempresentasikan pembuatan POC berbahan dasar buah mangga dan buah mengkudu. Tahukah teman-teman apa itu POC? Apa ya? POC atau pupuk organik cair adalah larutan atau cairan dari pembusukan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, kotoran hewan, dan manusia. Bahan baku pupuk organik cair yang sangat bagus untuk digunakan yaitu bahan organik basah atau bahan organik yang mempunyai kandungan air tinggi. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu air cucian beras, kulit mangga, kulit mengkudu, daging buah mangga dan buah mengkudu, blender, gula pasir, cangkang telur, E4, gelas ukur, botol aqua bekas, timbangan, pisau, dan talenan. Selanjutnya, mari kita beranjak ke proses pembuatannya. Yang pertama, kupas buah lalu pisahkan antara kulit dan dagingnya. Masukkan air cucian beras ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Dan tuangkan ke dalam blender. Kemudian, tambahkan daging buah mengkudu dan buah mangga, lalu blender sampai halus. Lakukan pula pada kulit mengkudu dengan proses yang sama. Masukkan bahan baku secukupnya saja ya teman-teman. Jika dirasa kurang air, bisa ditambahkan lagi. Proses ini juga dilakukan pada campuran antara kulit mengkudu dan kulit mangga. Serta lakukan pula pada bahan baku kulit mangga saja. Blender semuanya sampai halus ya teman-teman. Selanjutnya, setelah halus, masukkan air cucian beras ke dalam botol aqua bekas sebanyak 500 ml. Tambahkan bahan baku POC yang sudah dihaluskan sebelumnya. Lalu, masukkan cangkang telur yang sebelumnya sudah dihaluskan sebanyak 2 sendok makan. Gunakan corong ya teman-teman untuk mempermudah dalam memasukkannya.
Setelah itu, masukkan pula E4 sebanyak 10 ml. Dan tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Lalu, kocok sampai merata. Dan masukkan lagi air cucian beras sebanyak 500 ml. Dan terakhir, kocok lagi sampai tercampur merata. Lakukan proses ini pada semua bahan baku yang kita gunakan ya teman-teman. Perhatikan step by step-nya ya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses pembuatan POC ini. Nah, setelah tahu proses pembuatan POC, tahukah kalian apa sih manfaat POC untuk tanaman? Manfaatnya yaitu dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun dan pembentukan bintil akar pada tanaman leguminose. Dapat meningkatkan vigor tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh dan kuat. Meningkatkan daya tahan tanaman, merangsang pertumbuhan cabang produksi, dan meningkatkan pembentukan bunga dan bakal buah. Selanjutnya, kita lakukan pengamatan. Nah, pengamatan ini dilakukan setiap 2 hari sekali. Dan jangan lupa buka tutup botolnya ya. Tujuannya untuk membuang gas, sehingga tidak akan meledak dan POC tidak berhamburan kemana-mana. Berikut hasil pengamatan yang sudah dilakukan dengan parameter pengamatan, warna, dan aroma.